Hipster punya trend ni kalau ikutkan daripada zaman 2015 ke 2017 macam tu, hipster punya trend tinggi lah pada masa tu. Kalau tengok, dia banyaklah buat guntingan yang style hipster macam tu lah, dengan dressingnya yang dressing yang gentleman punya dressing dan sebagainya. Tapi sekarang tu dia punya style guntingan tu dia berubah ikut trend. Kalau sekarang punya trend ada yang mullet punya style, yang rambut belakang punya yang simpan tu kan. Ah, tapi kalau guntingan jenis style-style klasik itu Wak Doyok sendiri pun dah tak buat dah sekarang. Trend barber hipster ni dah menurun, tapi barber ni sebab dia boleh berevolusi dengan style yang semasa. Orang nak buat apa dia boleh buat. Sebab itulah kepentingan barber shop ni dia ada, sebab dia tahu style mana yang boleh orang kata orang tu suka yang zaman sekarang ni. Dia akan beredar ikut-ikut pada trend. Ada orang tanya lah, kenapa kat barbershop ni dah lah gunting lama kan, tunggu pun kadang lama, lepas tu gunting pula macam tak apa-apa dia punya durasi guntingan tu sampai 45 minit, ada yang sejam, tapi bayar mahal pula. Macam ni tau, sebab kalau kita compare dengan kedai Melayu, diorang gunting cepat, tapi masa kau balik rumah tengok sikat rambut, ini tak kena, itu tak kena. Kita nak elakkan benda tu dekat barbershop lah. So kita punya kualiti, kita punya tengok macam mana dia punya apa ni, perincian kita buat benda tu kan, kita gunting, kita betul-betul tengok mana dekat sideburn tu yang tak kena, yang belah atas sama panjang tak sama panjang. Itulah sebenarnya nak buat benda tu memang ambil masa lah. Kalau kau tak sabar, kau boleh lah pergi kedai Melayu. Tapi kalau kau jenis ambil tahu pasal image kan, nak jaga image sebagainya, memang kedai barbershop tu antara yang terbaik lah. Macam barbershop ni, dia punya peralatan dia biasanya pakai brand-brand yang bernama lah, macam mesin wall kan, ada yang wireless punya mesin, ada yang trimmer, banyak lagi benda-benda yang macam tak ada tau, tak ada dekat kedai Melayu. Sebab kedai Melayu ni biasa dia pakai konvensional punya mesin lah, mesin yang masih lagi pakai tali dan sebagainya lah. Tapi kat kedai barbershop ni kebanyakan dah semua dah pakai wireless lah. Brand-brand pun yang berjenama dah cukup lengkap lah daripada segi gunting tu. Gunting sendiri pun kualiti tinggi. Lepas tu ada yang layer punya gunting. Banyak-banyak benda-benda yang tak ada dekat kedai Melayu. Walaupun kedai Melayu pun ada gunting layer, tapi tak sampai kualiti dia tu, dan juga hasil yang didapat daripada gunting yang aku sebut tadi tu boleh dapat macam yang apa customer nak. Sebenarnya bukan kedai Melayu tu tak bagus, sebab ada peminat kelompok sendiri kedai-kedai Melayu ni. Kedai Melayu masih lagi bagus. Aku pun bermula daripada kedai Melayu juga, dan aku pun dulunya dapat ilmu pun daripada kedai Melayu. Aku takkan pernah kata kedai Melayu tu tak bagus. Cuma sebagai option untuk kita tu kelihatan lebih berimej tinggi, kita ada hasil guntingan yang baik untuk sehari dua, kita nampak macam kita tengok muka sendiri pun kita rasa seronok kan. Aku pergilah dekat barbershop.